Lah iku gaib napa kowe? Gaib, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula niku kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam-macam. Mbak bisa barang gaib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya, ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya enggak tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya berat-berat. Wis berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir. Ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat namun tepat surat jin. Wae jasa likur. Di antara Allah mensifati zatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa? Illa manirtado bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang ghaib, sesuatu yang ghaib, dan barang ghaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa manirtado bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ngendikan ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dak termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Oh, faham sih kalau maksudnya. Faham ya. Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasul GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk sebelojo ta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti tapi kan ngerti-ngerti mergo kok biasa, tapi kan iso wae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelah sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas nak niku. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antaranya hadis-hadis itu ngendikan ulama-ulama kalau Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam itu minal masyrik ambil maghrib. Kok wetan? Kulon, kumulon, kutok, kuti Kasablanka, gitu. Maghribi, terus Turki. Ngetan saya itu di Indonesia. Jadi Imam Nawawi sing aran maju nek ya kadang ora pati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya nak rangetan kulon, ngetan kulon, ngetan kulon. Jadi jarang sing Janub. Janub itu sisi utara atau apa selatan. Sore mau nawi jek sugeng ya tak bojo. Mungkin ya bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan, benten-benten tiange ya. Lah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir itu. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Mabena misro ayil jana. Misro itu segamanya kusen apa misna itu rakyat itu. Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel apa jadi? Gawang ya. Gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah ya Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung itu jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ngendikane ya koyo gelonyore ya santai ngendikane. Pokoke gampang swarga iku koyo antarané Madinah iki utawa Madinah. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan enggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala bainal bahraini aja. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin ketemu kayak apa itu pasti ada sek, ada hadis. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar Zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, ya macam-macam. Sampai itu mah ya. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Said Husain teng Uhud, Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun,
Terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Lek. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Oke. Dinasti nopo Timur nopo Leng. Semisal macam-macam terus sampai mergi wau Babilon itu kota sihir. Raja Babilon ini yang dulu menghancurkan nopo Baitul apa? Maqdis. Mulane dianggap pangeran wong Babilon ora iso tenang. Mulane cara ulama-ulama nak Irak gunjang ganjing sangel dandanane mergo Babilon termasuk kota sing malun. Makanya sehingga ulama itu menghindari nempat di nopo tenggudi Babilon. Wa ma unsila alal malaka ini di Babila herdama. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila syam. Nabi membuat isyarat di sana. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ho'ib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah, ya itu tadi nggih, mulane kula suwun macane aja kula ya lauman fis samawati wal ardil ghaiba illa wa, tapi macane apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Iku fa innahu yasluhu min baini yadayhi wa min khalfihi nabu rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah, iku punya akses menjadi tahu barang-barang nabu. Wa alam wa ditaruh adilah.